Bye. Tu monyet ni orang pergi kerja. Hai guys, assalamualaikum. Balikkan ke tujuh video. Hari ni aku nak buat video ringkas, nak terangkan roughly the best option supermotor ataupun dual sport for beginner. Sorry lah kalau suara aku macam muffle sikit sebab aku pakai face mask yang jenis kain dia keluarga Malaysia, tebal nak mampus. Kat sini aku nak ringkaskan lah penerangan tu. Motor beginner yang bersesuaian digunakan untuk kegunaan harian, especially untuk yang anak muda lah, yang belum bekerja ataupun yang baru part time ataupun baru start bekerja. Semua kategori 150, maksimum adalah 200cc. Korelai je aku nak buka emas. Wah, sesak. Oh ya Allah, Allahu. Ui, jam nak mampu, jalan panas. Ui, apa tak relax. Ui, ni kalau bawa 250 ni dah berbekiu lah aku punya kaki. Relax je. Besar nak terangkan jam ni. Dalam ni, ui, panggang lah ui, dalam terowong ni. Ui, dalam ni panggang ui. Tengok bahang. Ui, sumpah bahang. Panggang. Ui, nauzubillah, panasnya. Ui, sumpah panas. Oh, mau dah duduk dalam ni. Ya Allah, kena panggang. Kerja kau. Itulah, kita kat Malaysia ni, kita sebenarnya sebagai rider lah. Kebanyakan rider diberi muka gear untuk menyelit macam ni kan. Kalau ikut kan salah ni. Berkicap mat duduk dalam tu. Depan ada lagi. Ya bang, awak dia paling nak laju. Kau nak full throttle kat dalam ni pun tak boleh. Alahai, kabut lah. Woi, kecoh kat belakang. Ini betul rempit ni. Kau alright tak alright? Alahai, serabut dah duduk belakang kau. Ui, sumpah serabut. Hai, duduk belakang ni lagi. Bila nak terangkannya? Okay, aku nak terangkan motor beginner, dual sport atau supermotor yang bersesuaian. Satu branded, satu lagi tak branded. Okay, satu yang aku suggestkan korang ambil Kawasaki. Macam sekarang ni memang dah tak ada model baru. Kawasaki Malaysia dah lama tertutup, so stok baru tu tak ada. Sama ada korang kena cari kat kedai yang ada jual second hand yang boleh installment, ataupun kau kena cari yang cash lah, yang jual direct owner. So untuk Kawasaki, dia ada model KLXS, KLXL, KLXBF dengan KLXBF Extreme. Extreme ke SE? Macam tu lah, aku ingat nak lupa. Tak benda, trafik. Lah ada unit kawalan ni. Dia tutup jalan ke? Dah belakang ada ambulans. Oh, terbaik lah. Clearkan ni dulu. Okay, motor dia lepaskan. Oh, salut. Alright, sambung balik. Reason aku suggest yang pertama tu Kawasaki sebabkan aksesori dia ataupun spare part mudah nak cari sekarang ni. Lagi-lagi dekat Shopee kan, ada seller daripada Indonesia, so mudah lah kerja korang. Nah, modi dia pun ada yang PMP, tak serabut kepala. Ada pun, kalau modi pun tak adalah difficult sangat lah, tak terlalu complicated. Macam contoh motor yang aku tengah bawa sekarang ni, aku yang aku servis, apa yang aku dah modi, tolong kawan aku ni. Setakat ni memang
Kota Pening Kuala lah. And nombor 2 yang aku suggest, Demak DTM. Memang konsep dia, dia punya teknologi dia memang agak old school, tapi selama aku pakai daripada 2013 sampai ke 2019, tak ada apa masalah yang teruk yang tak boleh orang kata diperbaiki lah. Mesti ada solution dia, tak pening. Repart dia pun boleh kacuk, boleh kacuk dengan Modenas, dengan Elegant, dengan Honda EFI, dengan Yamaha 125, Vespa. Apoi, sama juga dengan ni lah, Cadillac ni. Cadillac mobil ni pun banyak juga boleh modify. Oh, pening, pening. And nombor 3, Nimota. Nimota ni sebab dia punya ketahanan enjin dia tu lah. Honda CG kan, kopi Honda CG. Design dia je yang aku kurang minat. Lepas bentuk bodi dia, rangka dia, Demak pun sama kan, rangka dia buruk, tapi at least bodi dia kopi KTM kan, so menarik lah juga. Kalau make up sikit dah cantik lah. So 3 ni kalau cost untuk makeover tak terlalu tinggi, maintenance service dia pun tak terlalu tinggi. Monthly service dia pun roughly dalam RM70 untuk Demak. Untuk Cadillac tu bergantung pada minyak hitam dengan filter dia lah, oil filter dia, berapa kali tukar. And ni boleh digunakan untuk kegunaan harian. Dia tak sama macam sisi besar lah yang 350, 450. Oh, ini kalau aku lompat ni bansyen ni. Tak cukup gangster ke ya? Jam gila. Macam mana tu korang pergi kerja naik kereta ni?